Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di Hari ini hari Senin 18 Desember 2023 Seperti biasa sebelum kita analisa untuk satu hari ke depan Kita akan mereview ya Satu hari kemarin yakni di hari Jumat ya Di hari Jumat kita perkirakan kira-kira seperti ini ya uh, yang kita buatkan untuk mappingnya ketika berada di atas kemudian kita perkirakan nanti akan seperti ini turun naik lagi dan kemudian terkoreksi turun break dari levelnya setelah itu terkoreksi kecil dan kembali turun secara umum bergeraknya adalah ke bawah kemudian ketika di awal ternyata tidak mampu menembus, di lingkaran warna biru ini kemungkinan akan bergerak naik kemudian terkoreksi kembali dan kemudian bergerak naik jika di area koreksinya tidak mampu menembus tentunya sebaliknya ketika mampu menembus maka bisa bergerak perlawanan dari yang kita perkirakan kita mulai dari pertama karena berpotensi akan bergerak turun maka kita jadikan area uji di area di 2027 ya kita kasih warna orange ini kemudian kita tempatkan sel di bawahnya 2026 kemudian targetnya 2019 dan berakhir dengan area jenuhnya 1997 ya bergerak ke atas kita uji dengan maksimum atau kita uji dengan area warna orange juga ya sebagai area resistennya di sana. Namun di target juga menjadi bagian dari area uji kita ya. Setiap target baik target satu maupun target dua ya. Kemarin ini target satu ya salah ketik. <tuh> di posisi awal di atas di buy kita tempatkan 2030 Poin ternyata bergerak turun, tidak sampai menyentuh posisi sel, dan akhirnya bergerak naik hingga mencapai target yang pertama. Ini bukan kedua, ya. Target pertama, sekali lagi, di target ini juga menjadi area uji. Jika di area ini tidak mampu menembus dengan baik, dia bisa kembali memantul, dan ini adalah area uji kita kembali memantul mulai ada loss momentum, ada rejeksi dan perubahan warna yang signifikan di area pentingnya. Kemudian ada satu momentum yang besar, momentum bearish di sana. Ya, kembali mendominasi kemudian terkoreksi dan akhirnya balik turun. Posisi sell tersentuh di 2026 langsung mencapai target di satu candle. Sekali lagi, target ini juga menjadi area uji, sehingga berhati-hati ketika di area target itu <coughs> sudah ada penolakan, sudah ada loss momentum, dan sebagainya. Bisa menjadi pertanda dari akhir sebuah pergerakan, baik nanti akan reversal maupun konsolidasi. Dengan demikian, satu hari Jumat kemarin kita mendapatkan dua posisi yang kita bisa maksimumkan ya. Selanjutnya hari ini kita akan mencoba untuk memetakan kembali ya kira-kira potensinya kemana Kalau kita lihat dari momentum bullish yang masih kuat Maka kita perkirakan masih akan bergerak naik kita akan perkirakan seperti ini kemudian nanti akan terkoreksi naik ya akan terkoreksi naik atau kita bisa buat seperti ini yang terakhir di sini kemudian mulai satu pergerakan ke bawah kemudian terkoreksi setelah itu turun ya, sama dengan tadi kemudian akan diikuti nanti dengan Koreksi kembali, apakah hanya sampai di sini atau bahkan sampai di sini? Kita nanti akan lihat di endingnya, apakah ada tanda reversal atau momentum bullish yang kuat. Kita akan perkirakan kira-kira seperti ini, kemudian setelah itu baru akan kembali bergerak turun. Kemudian, dengan pergerakan ini juga, ini kita coba seperti ini. Nah, nanti akan terkoreksi, kemudian akan kembali bergerak turun. Kemudian, jika ini tentu kondisi ini bisa mempengaruhi pergerakan naiknya menembus lebih kuat maka dia bisa kembali mendekati titik tingginya atau resisten di sana. Setelah itu akan terkoreksi dan jika tidak mampu bergerak lebih kuat maka akan kembali naik, akan jauh lebih tinggi, ya kira-kira seperti ini. Nah, kita hanya manfaatkan space yang kosong di sana ya. Kita hanya manfaatkan ruangan-ruangan kecil dan bisa mencapai target harian kita tidak perlu terlalu jauh karena ini adalah pergerakan untuk satu hari target juga untuk satu hari sehingga harus logis menye menyesuaikan kemampuan pergerakan harian juga ya kita akan awali dengan menempatkan posisi buy dulu eh, posisi sell dulu ya meskipun ada koreksi naik kita coba Menempatkan untuk koreksinya. Oke, okay, kita akan menempatkan posisi koreksi dulu dengan di 2022, by 2022 poin 1.7 dengan target terdekatnya berada di 2018, 2028 sorry ya, ya 2028. Kemudian target yang kedua berada di batasan warna orange kita turunkan sedikit target yang kedua di 2035 poin 12 sementara untuk target untuk area jenuh hari ini kita perkirakan akan berada di 2047 area jenuh kita perkirakan di 2047 area jenuh beli di 2047 ya kita nanti akan tandai di sana. Sementara dari sisi kembali turun uh, setelah nanti tidak mampu menembus area resisten yang kuat. Artinya koreksi tidak sampai ada kekuatan yang lebih besar, maka diperkirakan akan kembali ke tren utama, yakni bergerak turun. Kita akan menempatkan posisi sel kita di 2013, 2013 poin 78. Kemudian targetnya kita akan tandai. ini posisi sel kita, kita kembalikan di posisi 2012 poin eh, 2013 poin 78. Ini sell tetap kita tempatkan di sana. Uh, targetnya kita akan sesuaikan. Di 2007. Ya, target pertama kita tempatkan di 2007. 2007.46. Yang tadi di atas target pertama belum kita tulis ya, biar nanti ada petunjuk. Target yang pertama di 2028.17. Sekali lagi di area target kita juga nanti jadikan sebagai area uji karena berada di area sini bisa kembali memantul kembali ini untuk target sel yang kedua kita tempatkan di 2007 poin sekian ya Oh target pertama ya kemudian target yang kedua kita akan coba lihat sisi sebelah kiri ya Oke, okay, target yang kedua kita tempatkan di 21 eh, di 2000 ya, angka 2000 persis di angka 2000. Ini target yang kedua kita tempatkan di 2000 0.68. Sementara untuk area jenuh jual, kita tempatkan di 19 92 di 1992. Berhati-hati berada di area jenuh berpeluang akan terjadi koreksi, pantulan atau bahkan reversal. Kita tandai dengan highlight warna merah sebagai bentuk nanti kita lebih berhati-hati jangan sampai mengambil mengambil posisi buy di puncak atas dan ambil posisi sell di area lembahnya kecuali memang masih terpenuhi uh, unsur-unsurnya ya. Apakah nanti waktunya apakah nanti daily range-nya atau bahkan memang sengaja menggunakan bukan trading harian sehingga potensinya lebih besar. Ketika kita sudah memilih untuk trading harian ketahanan lot dan resiko sudah kita persiapkan untuk satu hari ke depan sehingga harus disesuaikan terima kasih mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita menjaga konsisten profit kita dan selalu bermanfaat untuk keluarga dan orang lain terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah